kita berburu kain ke tempat pusat penjualan kain murah di Bandung yuk. Cigondewah namanya. Jangan lupa pakai masker. Come on. Kita sampai ke toko Brukat langganan Puan ya. Patokannya ini perempatan Cigondewah, 50 meter dari gerbang Cigondewah. Rukonya nomor 36. Nomor G36. Ini namanya Kang Iing. Di Sabang sampai Merauke. Nah. Kang Iing, apa kabar? Ada. Dari sini Puan banyak mendapatkan keuntungan dari brukat-brukat yang murah ini. Kenapa Puan pilih brukat? Rata-rata perempuan suka ke undangan dan mereka memakai baju undangan, tidak ingin baju yang itu-itu saja. Dua atau tiga kali sudah mereka berikan atau simpan di dalam lemari. Sebab itu Puan menggarap peluang ini. Aing, sekarang brukat masih tren? Masih, terus abadi, terus. Abadi ya? Terus, nggak bakal hilang. Biasanya orang-orang beli ini, kalau saya kan dipakai untuk baju-baju keundangan. Kalau orang-orang lain biasanya dipakai untuk apa, Pak Ing? Banyak, buat konveksi atau buat bikin undangan. Banyak sih, macam-macam. Kalau brukat kan segala masuk. Bisa jadi modifikasi ogenya. Sekarang kan lagi ramai bikin masker pakai brukat. Pakai ogenya, benar. 165 ribu sekilo. Keluarnya seberapa? Ya? Keluarnya berapa meter di sekilo? Itu 6 meter. 160 bagi 6 meternya? Ya. Lumayan. Sekilo keluarnya 6 meter. Sekilo keluarnya 6 meter. Jadi 160 dibagi 6. Jatuhnya berapa, Pak Paing? Sekitar 2, nggak sampai 30 ribu ya, Paing? Ya, 20 ribu. Tuh. Lumayan, kan? Kalau atasan cukup di 2 meter atau 2 meter setengah. Kalau yang ini berapa, Paing? Yang itu 175. 175 sekilo. Keluarnya 6 meter juga. Tuh. Puan dulu menggarap brukat-brukat ini. Untungnya lumayan gede, teman-teman. Karena ini potongan. Kalau di luaran, Paing, kalau bukan di kilo, berapa harganya semeternya, Paing? Wah, karena 80 atau lebih mahal sih. Kalau dijatuh di meter bisa sampai 80 ribuan. Kadang lebih lah. Iya. Makanya untung sekali mending dapat potongan ya, Pak Ing ya. Ada cacat-cacatnya nggak, Pak Ing? Enggak, ini mah nggak ada. Ya, saya juga sering belanja di sini. Ya. Jadi sudah tahu kualitasnya di sepanjang jalan Cigondewah. Ya. Banyak sekali yang jual brukat kayak ini. Tapi ini satu-satunya langganan Puan yang tidak mengecewakan. Ini brukat-brukat potongan. Tetapi kalaupun dibuat seragam, untuk acara resepsi pun dia masih bisa. Karena oleh Pak Ing tadi, brukat-brukat ini diikat-ikat per motif. Tiap minggu motif-motifnya ganti karena datang terus ya, Pak Ing ya? Iya, terus ini rutin. Jadi kalau misalnya ini orang di luar kota, dia butuh, bisa tinggal telepon, transfer, bisa langsung dikirim? Iya, minimal kan kalau dikirim kan minimal sekintal lah. Sekintal? Tapi kalau sedikit ya boleh, menurut Pak Ing? Sedikit paling ya boleh itu juga. Kan ongkirnya yang nanggung, kitanya. Alah, pokoknya bisa inilah jeng Pak Ing mah, ya, bisa damainya Pak Ingnya. Oke, nuhun pisan Pak Ingnya. Oke teman-teman, ini ada satu lagi toko brukat. Bisa dimanfaatkan juga, harganya ini juga bisa lebih murah. 100.000 sekilo. Ini kelihatannya potongan kecil-kecil padahal panjang-panjang. Kebanyakan orang sekarang menggunakannya selain untuk baju berpergian, dipakai juga untuk masker, lapis masker. Berapa sekilonya, Neng? 100.000. Itu yang paling murah. Keluarnya berapa meter, gelis? Ada yang 12, 13. 12 atau 13 ya, meter. Berarti kalau 100 dibagi 12, wah murah banget. Ya. 1 meternya. Nah, ke toko ini Jalan Cigondewah apa, Neng, namanya? Jalan Cigondewah Tanjakan Ma'aren, nomor 49. Tanjakan Ma'aren, nomor 49. Kalau yang di atas itu harganya gimana, Neng? Itu juga sama di kilo itu. Oh, itu yang di sana di meter. Oh, kalau di meter berapa, Neng? Yang 30, 1 meter. Oh, masih murah juga ya?
brukat tulang. Ini harganya murah juga, ini cuma 30.000 per meter. Wah. Oh, yang di atas itu di kilo juga. Tuh. Jadi punya brukat gak usah juga harus mahal. Kita manfaatkan saja potongan-potongan kecil ini, bisa juga dimodifikasi. Padu-padan dengan bahan-bahan jenis kain lain, dengan Toyobo misalnya. Puan dulu juga bikin kayak gitu, selain bikin baju-baju keundangan, Puan modifikasi dengan berbagai macam jenis kain. Nih contoh-contoh brukat bikinan Puan. Panjangnya. Nih agak pendek. Ini yang dari bahannya kecil bisa dibikin kayak gini nih. Modelnya simpel-simpel aja dengan berbagai macam warna karena ibu-ibu suka memakai dress code. Oke. Di video Puan yang pertama, ada seorang bapak memanggil dengan sebutan Ibu Puan. Sebetulnya cukup, Pak, panggil saya dengan sebutan Puan saja. Puan itu artinya nenek dalam bahasa Melayu. Cucu-cucu saya memanggil saya Puan. Terima kasih banyak Pak Ariesta Official atas atensinya. Lalu di WA Puan banyak masuk pertanyaan tentang frekuensi penayangan acara ini. Saat ini Puan baru mampu menayangkan selama seminggu sekali karena keterbatasan tenaga. Tapi kalau nanti subscribe-nya udah banyak, mungkin Puan akan melibatkan teman Puan untuk mendampingi Puan. Jadi tenaganya tambah ya teman-teman ya. Jadi biar Puan semangat nih, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.